Oke, teman-teman, hari ini aku mau bikin video lagi dan aku minta maaf buat kalian ya, baru sempat bikin video lagi karena faktor lagi nggak enak badan ya. Jadi udah 1 minggu aku nggak bikin video. Biasanya aku 2 hari sekali aku bikin video ya buat kalian, tapi aku baru sempat ya. Jadi ini aku mau bikin video vlog di minimarket ya. Tapi sebelumnya aku juga udah bikin video vlog di minimarket. Kalian bisa lihat di atas ya, nanti di atas. Pokoknya ada di atas, nanti kalian bisa klik ya. Video sebelumnya aku udah bikin di minimarket, dan ini aku bikin part 2-nya ya. Karena udah tembus 1 view, jadi aku bikin part 2-nya. Jadi kalau kalian suka videonya, aku gombalin kasir minimarket, nanti aku akan bikin di satu tempat lagi ya, minimarket yang kasirnya cantik ya. Jadi pokoknya stay terus dan doakan aku biar cepat sembuh ya buat teman-teman ya. Karena support kalian adalah semangatku ya. Ini aku lagi nggak enak badan juga, tapi demi kalian aku bikin video. Oke, pokoknya yang belum subscribe channel aku Abdi Salamat, biar aku semangat menghibur kalian. Oke, so kita langsung ke tempat action. Oke teman-teman, kita udah sampai di sebuah minimarket ya. Kita langsung masuk dan cari barang untuk kembaliin kasir minimarket. Oke, kita langsung masuk aja cari barang ya, barang untuk kembaliin kasir minimarket, dan aku akan ngeluarin jurus modusnya. Oke, pokoknya tonton terus sampai selesai ya. Nah, yang belum subscribe. Oke, langsung juga cek. Oke teman-teman, aku udah ambil produk-produk ya yang buat ngembalin kasir minimarket. Jadi kita cari kasirnya ya. Oke, kita cari kasir. Let's go. Du-du-du-du. Mbak. Iya, Mas. Cari apa ya? cari orang celib di sini ada enggak, Mbak? Enggak ada. Enggak ada, Mas. Oh, enggak ada. Oh ya, Mbak. Lagi sibuk enggak? Enggak, gimana? Jadi aku boleh minta waktunya bentar? Ya, apa? Ya, cuma ngobrol-ngobrol bentar sih. Cuma ya, paling ya 5 menit lah, apa 10 menit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mbaknya udah lama di sini? Baru sih, baru kemarin. Oh, kemarin. Tapi cantiknya udah lama? Enggak, Mas. Wow. Cantik. Oh, enggak, serius kok. Kerja di sini capek enggak, Mbak? Enggak capek kok. Enggak capek? Masa enggak capek sih? Ya, enggak capek ya. Kerja ya kayak gini. Oh, kayak gitu. Tapi kalau jadi orang cantik capek enggak? Capek gak? Enggak. Enggak. Oh. Iya, Mbak. Ini kan aku habis belanja nih. Ada apa ini ya? Tapi sebelumnya kenalan dulu, Mbak. Namanya siapa? Agatha. Agatha. Oh, aku Frisel ya.
Tapi ada kepanjangannya loh. Apa? Kalau Agatha itu Atakan Cinta. Garing ya, Mbak? Oh ya. Jadi aku rekam enggak apa-apa, Mbak? Ini. Enggak apa-apa ya. Jadi cuman ngobrol-ngobrol bentar aja. Ini aku juga bawa apa? Belanja. Oh ya, Mbak. Ini aku mau tanya. Tapi bukan produknya, melainkan mereknya. Iya. Mereknya apa ini? Formula. Formula. Mbak tahu nggak bedanya formula sama Mbak? Enggak. Ini kan mereknya formula. Iya. Kalau Mbak itu. Bisa apa? Enggak, Mbak. Mbaknya asli mana, Mbak? Asli Banjar aja. Banjar aja. Ini ada tisu sempit. Ayo, Mbak. Mau tanya, ini tisu gunanya buat apa? Ya buat bersihin kalau kotor gitu, dibersihin tisu. Oh. Salah. Sebenarnya tisu ini buat menghapus masa lalu kamu. Teng kameramen, wala jan. Oh ya, Mbak, ini tahu enggak? Ini apa? Rinso. Tahu iklannya? Enggak. Yang apa? Berani kotor itu baik. Iya. Iya. Tapi yang baik itu bukan berani kotor. Yang baik itu berani halalin kamu. Lagi enak badan nih, Jan. Beli obat lah, Mas. Hah? Beli obat. Tadi aku di rumah juga apa namanya sakit parah, tapi aku kesini obat apa sakitnya berkurang. Kenapa? Karena udah ada obatnya. Mana obatnya? Obatnya kamu. Obat apa baru coba? Gak tahu. Obat rindu. Oh ya, Mbak, coba Mbaknya putar searah jarum jam. Boleh? Putar aja. Putar aja. Enggak ngapa-ngapain, putar. Iya, putar. Terus? Putar terus. Udah. Udah. Aku cuman mastiin kalau bidadari itu enggak bersayap. Enggak. Oh iya, Mbak. Kamu tahu enggak fungsi tangan itu? Fungsi tangan ya buat pegang sesuatu apa gitu. Memegang. Tapi ada 4 fungsi tangan. Apa? Yang pertama, Mbaknya boleh ikutin gerakan aku enggak? Iya. Yang pertama, digenggam. Yang kedua, dibuka. Yang ketiga, dipegang. Yang terakhir, apa? Tempat nyaman sang memilih, hati terakan sempat mau balik untuk mencari.
Kenapa Mbak? Serius? Oh iya Mbak, terakhir Mbak. Di sini produknya halal semua enggak? Iyalah halal. Serius halal? Berarti kamu mau enggak aku halalin? Oh iya, terakhir Sprite belumnya? Waduh, jangan produknya. Tahu iklannya enggak Mbak ini, Sprite? Ya itu ya, nyatanya yang green gitu. Coba pegang Mbak. Pegang, udah. Ya udah. Enggak nyegerin kok. Terus? Nyatanya ngangenin. Hati yang bicara tentang nama. Oh ya Mbak, kamu percaya nggak kalau Mbak itu diciptakan ada empat bunda? Ya dua lah. Serius ada empat? Terus? Nggak percaya? Percaya. Iya. Oh ya mungkin. Banyak nggak percaya? Coba sini dong Mbak. Kayak gini, ngadep sana dong. Oke. Okay. Kamu enggak percaya kalau bunda kamu itu ada empat? Ya kan dua. Aku hitung boleh? Boleh. Nih, 1 2 3 4. Nih, 1 2 3 4. Oke, okay, terima kasih buat Mbak siapa? Agatha. Agatha. Oke, okay. Aku tayangin di channel YouTube enggak, Pak? Ya, enggak apa-apa. Minta maaf ya untuk waktunya ya. Terima kasih. Selamat bekerja. Oke. Okay. Ya, kita langsung let's go ke kasiran.